Jika sahabat berbagi punya HP Xiaomi, pasti tidak asing dengan aplikasi untuk melihat video di galeri. Nama aplikasinya adalah Mi Video. Sebagai aplikasi bawaan HP Xiaomi, selain menonton video dari penyimpanan ponsel, rupanya aplikasi Mi Video bisa digunakan untuk menonton acara TV dan beberapa hal menarik lainnya. Pada saat video ini ditayang, sudah ada 18 stasiun TV lokal yang cukup terkenal hadir dalam bentuk live streaming, siaran ulang, maupun acara yang akan datang pada aplikasi ini. Hanya berbekal aplikasi bawaan Xiaomi dan koneksi internet, sahabat berbagi sudah dapat menikmati siaran TV secara gratis tanpa menginstal aplikasi atau membuka browser serta tanpa membayar paket siaran dari Vision Plus alias gratis. Baiklah sahabat berbagi, seperti apa cara menonton TV di Xiaomi? Namun sebelum kita lebih jauh, mohon bantuan kalian untuk memajukan channel ini. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Baiklah sahabat berbagi, buka Mi Video pada ponsel kalian, lalu tekan trend di bagian paling bawah. Kemudian kalian tekan pada Live TV di bagian atas, maka akan terbuka halaman Vision Plus dan pilihan stasiun TV. Pilih stasiun televisi favorit kamu, misalnya kita akan memilih RCTI. Di sini selain live streaming, di sini juga ada program acara hari ini. Yang lebih kerennya lagi, kalian bisa menonton ulang tayangan TV yang sudah lewat satu minggu yang lalu. Selanjutnya, kalian juga bisa mengaktifkan pemberitahuan acara. Cukup menekan salah satu acara favorit kamu dengan tekan ikon lonceng pada bagian kanan acara. Nah, untuk menontonnya, sahabat berbagi tinggal tekan play pada pemutar video di atas. Jika ada tayangan TV yang kalian lewatkan, cari nama acaranya. Lalu tekan dan tunggu beberapa saat hingga iklan selesai, kemudian tekan tombol play. Hal menarik lainnya yang disuguhkan aplikasi ini adalah adanya fitur film gratis. Di sini ada beberapa kategori film yang dapat sahabat berbagi tonton sepuasnya. Kemudian fitur berikutnya adalah download video di beberapa platform media sosial. Caranya, kalian login terlebih dahulu ke aplikasi salah satu media sosial kalian yang ingin kalian download videonya. Untuk yang terakhir, aplikasi ini memberikan poin dengan beberapa tugas yang wajib sahabat berbagi selesaikan. Di mana poin yang sudah kalian kumpul dapat sahabat berbagi tukarkan dengan beberapa hadiah menarik lainnya. Secara pribadi, saya berharap aplikasi Mi Video ini dikembangkan lagi, semacam aplikasi Pay to View, di mana kita ketika menyelesaikan tugas dari aplikasi ini dapat dibayar dan kita dapat mendapatkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Semoga saja kedepannya Xiaomi dapat memikirkan ini.